Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, pada motovlog kali ini kita akan jalan-jalan melewati jalan yang ke arah Waduk Sembor. Jalan yang menuju ke arah Waduk Sembor, guys. Kita start dari pertigaan tadi. Oke. Jalannya cukup bergelombang dan sedikit halus. Cuma bergelombang saja. Oh, guys, di sebelah kiri ada terminal bus Gombong. Kita ambil kiri. Hah? Piye? Apa? Apa, Wik? Gombong. Dung 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 dung. Oh. Apa? Nang apa? Oke. Okay. Arep apa? Mobilnya nabrak dewe. Kita ambil kiri lagi, guys. Di sebelah kiri ada PT Mitra Prasmita Sela. Ya, cukup ramai kali ini, guys. Ya. Kecamatan Sembor. Wow. Sembor, guys. Ya, kita belok-belok. Kondisi jalan cukup ramai. Di sebelah kanan ada SMP PGRI 1 Sempor. Gas, kelihatan jalannya halus.
depan ada gapura Sempor guys. Gini depan saya udah mulai jalannya menanjak guys. Bagus seperti sirkuit guys. Keren. Bagi yang suka riding ini jalan favorit. Ya, mantap sekali guys. Jalannya berkelok-kelok. Ambil kiri guys, kiri ya. Ya kurang lebih begini jalannya guys, jadi gombong ke arah Sempor. Sangat menikung guys, mantap sekali. Lihat sangat miring ini. Keren sekali guys jalannya guys, seperti sirkuit sekali ini, tapi ini jalan raya guys, harus hati-hati guys. Udah masuk ke PLTA Sempor. Ini jembatannya guys, jalur alternatif ke arah Kabupaten Banjarnegara ke kanan. Mengering guys. Ya di sana ada waduk Sempornya guys. Sangat indah guys, mantap sekali. Bisa pelan-pelan guys, sambil menikmati pemandangan di Sempor guys. Waduk Sempor Kebumen. Ya ada mobil di atas sana yang lewat guys. Dan di sebelah kiri ada kafe ataupun Oma Rasa Orawis Sempor. Oke, jalan menanjak guys, menanjak, mulai menanjak lagi guys. Kita gaspol, masih dalam gigi 2. Kita sudah sampai di objek wisata Sempor. Oke, akan buka atau tutup? Ini apa? Mengendi? Mana? Oke, udah sampai guys. Huh.
Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.